Rema hari ini, Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Siang itu Pastor Reno baru saja selesai menyampaikan khotbahnya. Seorang jemaat datang menghampirinya dan bertanya, kalau Tuhan itu benar-benar ada, di mana dia saat ibuku sakit dan akhirnya meninggal? Pastor Reno tidak berkata-kata, tetapi ia mengajak pemuda itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pastor Reno memasak 3 panci air sampai mendidih. Di panci pertama ia memasukkan wortel. Di panci berikutnya ia memasak telur. Dan di panci terakhir, ia memasukkan kopi ke dalamnya. Setelah menunggu beberapa saat, Pastor Reno menyuruh pemuda itu mengamati, menyentuh, mencium, dan menilai hasil dari 3 panci itu. Kemudian dia berkata, segala masalah dalam hidup bagaikan air mendidih di dalam panci-panci tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapinya menentukan dampaknya. Apakah kita seperti wortel yang semula keras, kini melunak? Apakah kita akan seperti telur yang justru mengeras? Ataukah kita seperti kopi yang kemudian menjadi harum? Wortel dan telur membiarkan air mendidih mempengaruhinya. Namun kopi justru membuat air menjadi harum karenanya. Ketika sedang menghadapi masalah, tidak sedikit orang yang menjadi lembek dengan mengeluh dan mengasihani diri sendiri. Ada pula sebagian orang yang justru mengeraskan hatinya dengan menjadi marah, berontak, dan meragukan Tuhan. Sekalipun sedang mengalami masalah, ingatlah bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jangan sampai karya Tuhan yang sudah berkali-kali kita alami tertutup oleh masalah yang kini hadir. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel pada zaman Musa, yang sekalipun sudah melihat bagaimana ajaibnya cara Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, tetapi masih juga tidak percaya kepadanya. Sebaliknya, jadilah seperti kopi. Ketika masalah datang, aroma iman kita semakin bertumbuh kuat, sehingga kita pun dapat mengharumkan namanya. Menurut Anda, mengapa masih banyak orang yang mengeraskan hatinya dan tidak melihat berkat Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana dengan Anda? Pertolongan Tuhan apa saja yang sudah Anda alami dalam kehidupan Anda? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk senantiasa fokus melihat kepada kebaikan Tuhan? Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti bangsa Israel pada zaman Musa. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau tetap percaya kepada-Mu dan berkata bahwa hanya Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jangan sampai kita sudah mengalami berkat dan pertolongan Tuhan, tetapi kita malah mengeraskan hati kita.